Oke, jadi ini ya guys ya, kita langsung aja ke videonya. Pemasangan kran bensin original Yamaha dan pemasangan kran manual untuk di motor Jupiter Jet. Nah, ini jadi seperti ini ya untuk proses pemasangannya. Untuk ke bagian lubang dari karbunya tuh sangat mudah ya, karena si ukuran dari karbu dan selang bensinnya itu cukup pas gitu ya guys ya, tidak longgar dan tidak terlalu seret. Kalau ini nih pas kita memasang ke bagian kran bensin manualnya, aduh susahnya bukan main guys ya, susah seret. Ini sudah saya muaikan ya, memakai api biar bisa lubangnya jadi longgar. Tetap aja ya susah, udah pakai oli susah. Nih udah diakalin, kita coba lagi ya guys ya. Aduh, apakah kalian semua ada juga yang mengalami seperti ini, susah dalam memasang kran bensin original ke kran manual? Tapi ini bagus ya, bukan main bagusnya juga. Jadi biar bensin kita tidak bocor kalau lubang selangnya pas kecil ya seperti ini gitu ya guys ya. Beda sama yang lain-lainnya yang variasi atau yang KW-KW mah awal akhir bisa longgar atau mengeras. Kalau ini original mah insya Allah yang udah-udah juga pada kuat ya, awet. Sedikit memuai, coba diputar-putar nih, dimasukin ke kran bensin agar-agak longgar pas ke kran bensinnya, ke lubang kran bensin. Nah, ini guna juga ya guys ya, pegangan kran bensin untuk memuaikan selang setelah dipanaskan kompor. Kita sekarang coba nih masukkan, apakah akan masuk atau tidak. Wow, susah. Susah. Panas kan ya, hangat ini? Hangat. Oh, lian gerak aja tapi yang. Awalnya lian, lian aja yang susut. Nggak taki. Kasih lagi. Anu Pak kemarin ah, anu video nu masangkan eta rem sempat karek 40 nonton ah. Coba sih coba. Lumayan teh. Coba ayan imani kumah. Nah, ulah ke menyerah. Olian siapaan ke olian? Ke gemuk ya mesin. Hai. Oh, itu hari deng mah. Gemuk mesin itu jahit. Tuh, yang itu. Ah, yang ribut. Enggak. Oh, masih olian. Cok, cek, tes. Iya, cek. Pacin ke mana bitnya, Yan? Cek. Pacin. Pacin mana? Gue narik. Mana apa ucinya? Ucin di mana ucin? Peter Cembod. Ini lagi di ucin. Tapi ya. Gerah. Mahela. Ucin bawain et. Ayo. Orang urung. Ayo. Ya kan. 2 menit atau? Hasilnya tadi gak sempat saya video untuk hasil dari pemasangan kran bensin manual dan selang bensin ori Yamaha. Ini hasilnya ya guys ya, ini juga udah bolong nih, jadi untung jadi bisa kelihatan bekas dulu ini dibolongin. Nah, jadi segitu ya. Oke, bye bye, terima kasih.